Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV manapun Anda berada, jumpa lagi di Munir TV. Pada video kali ini kita akan bahas tentang modem USB dongle WiFi. Sebelumnya juga perlu diketahui apa itu dongle. Dongle adalah sebuah alat berupa USB yang dulu digunakan sebagai pengaman software karena terjadi pembajakan ataupun hack software yang diciptakan sebagai hak ciptanya. Pertama ditemukan oleh Bill Gates atau grupnya Bill Gates yang menemukan dongle USB ini sebagai pengaman untuk software Windows-nya. Jadi dongle pada modem USB Wi-Fi. Kenapa disebut USB Wi-Fi? Karena modem ini langsung memancarkan Wi-Fi tanpa harus masuk ke dalam router. Sahabatir, dua modem dongle USB Wi-Fi ini yang bisa menjadi rekomendasi buat sahabat semua. Yang pertama adalah modem USB Access Go A002. Jadi sahabat bisa lihat, ini adalah tempat dari modem Access Go dari A002 itu. Modem USB ini diklaim sebagai speed yang sangat tinggi, yaitu dengan 500 Mbps. Walaupun demikian, sinyal di tempat kita atau speed rata-rata BTS di Indonesia kita mendapatkan 100 Mbps saja sudah syukur, karena rata-rata di bawah 100 Mbps atau bahkan 50 Mbps. Oke sahabatir, di desa apalagi mendapatkan 2-3 Mbps untuk menggunakan modem USB atau USB dongle atau USB stick ini sudah jauh lebih memuaskan dibandingkan dengan kita tidak pernah menggunakan internet karena jangkauan yang sangat sulit atau jangkauan terima sinyal yang sulit. Sahabatir, modem Access Go A002 ini didominankan atau yang banyak menyampaikan bahwa uploadnya sangat bagus di daerah sinyal tertentu dengan menjangkau frekuensi dan band dari BTS dan lebih unggul uploadnya, walaupun menurut admin ini semua tergantung juga frekuensi dari BTS yang ada di lokasi teman-teman atau di lokasi sahabat. Access Go A002 harganya sekitar 300.000 lebih. Dan yang paling rentan pada modem Access Go A002 ini adalah dayanya. Jadi jangan atau tidak boleh dicolok pada adaptor yang kapasitas dayanya besar, misalnya 4 ampere, 5 ampere, bahkan pada 2 ampere saja kadang-kadang terjadi gangguan untuk modem tersebut. Anda bisa menggunakan power bank dengan rata-rata 5 volt dan 1 ampere. Disarankan menggunakan 1 ampere. Kadang kita gunakan 2 ampere pun bermasalah pada modem USB Access Go A002 ini. Sangat sensitif terhadap daya pada saat kita hidupkan lewat colokan adaptor USB maupun lewat power. Jadi berhati-hati dalam menggunakan daya untuk menghidupkan modem USB Access Go A002. Oke sahabatir, itulah plus minusnya Access Go 002 modem USB stick. Pancarannya hampir sama dengan modem USB pada umumnya, antara 5 sampai 10 meter, bisa menembus dinding sampai 1 dinding. Walaupun performa download uploadnya sesuai dengan BTS yang ada di lokasi kita semua. Oke sahabatir, modem Access Go 002 yang bisa menjadi rekomendasi buat Anda yang mempunyai budget yang minim. Ini sudah bisa direkomendasikan. Yang penting ingat, gunakan daya sesuai dengan ada pada speknya. 1 ampere, 5 volt. Yang kedua adalah modem Huawei E8372. Jadi brand Huawei yang sangat recommended ini. Dua macam, ada yang 8372 dan 8372H. Kebanyakan di produk di marketplace sekarang ini adalah 8372H. Oke sahabatir, apa yang membedakan 8372 yang biasa tanpa H-nya dan ada 8372H-nya? Harganya juga berbeda. 8372H itu 800 sampai 1 juta, sedangkan 8372 itu sekitar 500.000. Ini perbedaannya pada ada slot antenanya dan support frekuensinya. Huawei E8372 ini yang hanya support frekuensi 1800
dan frekuensi 850 untuk smartfren itu hanya mensupport dua frekuensi ini pada FDD. Ini yang membuat dia murah. Yang kedua, yang harga 500 ribuan ini tidak mempunyai slot antena. Jadi bagi sahabat yang berada di desa yang sulit sinyal, yang membutuhkan antena outdoor, ini tidak rekomendasi. Gunakanlah Huawei E8372H yang ada slot antenanya. Kita bisa menggunakan antena Yagi maupun grid, bahkan periodik. Dan juga support pada band 1, band 3. Jadi ada band frekuensi 2100, frekuensi 1800 yang kebanyakan ada pada BTS Indonesia. Sahabat Yur, inilah rekomendasi kedua modem yang murah dan kualitas bisa dijangkau oleh sahabat semua. Bisa portable, bisa dibawa kemana saja, yang penting ada colokan. Anda bisa gunakan pada colokan charger mobil, Anda bisa menggunakan pada colokan power bank, dan bisa mensupport FDD dan TDD pada frekuensi di Indonesia pada umumnya. Oke sahabat Yur, itulah dua rekomendasi modem dongle Huawei saat ini. Selain dari Anda menggunakan MIFI, modem ini juga menjadi pertimbangan untuk digunakan. Anda bisa menggunakan sebagai mobile wifi di manapun Anda beraktivitas, yang penting ada sinyal LTE-nya, Anda sudah bisa aktif online. Oke sahabat, itu semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.